Halo, kembali lagi di soal nomor 10. Dengarkan soalnya. Perhatikan data berikut. Diketahui data nilai ulangan matematik siswa sebanyak 30 siswa sebagai berikut. Yang terdapat di sini ada data nilai siswa sebanyak 30 siswa. Kemudian yang ditanya adalah penyajian dalam bentuk tabel. Nah, di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengurutkan rentang datanya. Karena pilihan jawabannya disajikan dalam bentuk rentang data 10, rentang 10. Jadi dari nilai 60 ke 69, 70 ke 79, 80 ke 89 dan 90 ke 99. Jadi itu termasuk urutan data membentuk interval 10. Nah, jadi kita susun dulu. Kita urutkan datanya sesuai dengan data rentang interval 10. Nah, yang pertama kita buat dulu rentang data 60. Nih, kita buat rentang 60, yaitu dari 60 sampai 69. Kita urutkan 60 sampai 69 dari datanya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada lagi? 8. Nah, kita tuliskan aja. Di sini ada 67, 65, 69, 66, 62, 65, 67 dan 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kita tulis di sini 8 data. Kemudian untuk yang rentang 70 sampai 79. Rentang 70 sampai 79. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, kita tuliskan ya. 78, 72, 77, 73, 75, 74, 76, 75, dan 76. Sehingga hasilnya ada tadi 9 data. Nah, kemudian yang terakhir ada rentang 80 sampai 89. Rentang 80 sampai 89, kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6. Kita tuliskan ada 82, 83, 83, 84, 87 dan 88. Ada sebanyak 6 data. Dan yang terakhir adalah rentang 90 sampai dengan 99. Kita hitung kembali. Sisanya berarti ya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 data, kita tuliskan di sini. Tadi ada 91, 92, 93, 93, 95, 96 dan 98. Ada 7 data. Nah, semua ini kita susun dalam bentuk tabel. Tinggal kita susun dalam bentuk tabel. Tabelnya terdiri atas 2 kolom ya. Yang pertama itu untuk
kolom interval, yang satu lagi itu kolom frekuensi, jumlah intervalnya. Nah, yang pertama tadi dari rentang 60-69, kemudian 70-79, 80-89, dan 90-99. Nah, tadi rentang 60-69 ada 8 data, kita tulis di sini 8 data. Kemudian rentang 70-79 ada 9 data. Rentang 80-89 ada 6 data. Dan rentang 90-99 ada 7 data. Sehingga rentang 60-69 8 data, 70-79 9 data, 80-89 6 data, dan 90-99 ada 7 data. Sehingga dari pilihan jawabannya yang paling benar adalah jawaban yang D. Kita tulis di sini. Jawaban adalah D.